Kalau bisa Bapak Ibu hari sampai hari itu berkumpul-kumpul makan tu sama-sama. Buat sate sama-sama. Ya kan? Tanggal 10 makan randang lu sama-sama. Tanggal 11 balik makan sate sama-sama. Tanggal 2 balik makan sup sama-sama. Tanggal 3 balik makan dendeng sama-sama. Tanggal 4 balik aku pula tensi dia tu naik ke rumah. Ya. Barik ke pandu ke rumah. Jadi filosofi korban tu keakraban. Ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa habis salat baru boleh disembeli. Jadi tapi ini kalau soal apa Bapak Ibu ya, pilihan hari raya itu terserah lah. Saya tidak akan ikut perdebatan itu. Yang pasti yang belum salat Id belum diperbolehkan menyembelih hewan kurbannya. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar. Ya, ya paling ya kehilangan sunnahnya saja di hari nahar itu Bapak Ibu yang menyembelih di hari tasri. Ya, tapi begitu aturannya, tidak boleh menyembelih kalau dia belum salat, kecuali memang dia tidak salat. Menyuruh sembahyang loh, ditunggu ya tahun besok nih. Ya, ini kan bisa jadi partnya satu korban babi dan sembahyangnya loh. Ya kan, kalau misalnya kan bisa jadi itu Pak, jangan kan sembahyang ngerayu Pak, sembahyang wajib sih tidaknya loh, tidak. Tapi nya satu korban Pak, dabi ya salah lain. Ini ke sembahyang loh Pak, ditunggu sembahyang wajib saya tidak lagi sembahyang ngerayu. Ada biaya salah lain. Lagi yang tidak sembahyang itu korban tidak lo ada guna loh. Nah kan fasali baruan har kan, ini sembahyang tidak lah. Itu korban rajin baca doa itu. Ini sembahyang kok pokok sama orang kok. Ini awak pakaian kok, peci kok korban kok. Ini sembahyang serawa. Ini tidak serawa lo peci rencak. Ya you know? Peci rencak tapi serawa tidak doa lo. Pak kawan tua itu. Ah rancaknya bahasa rawa ada peci. Ya nak? Daripada nyo peci rancak bisa rawa ndak? Ah samo lah jatuh, labi rancaknya ada satu korban, tapi salat. Daripada nyo ndak salat tapi korban tiap tahun. Ya kan ndak ada gunanya itu. Ah jadi yang ndak sembahyang itu dah biasa lah leh. Ya kan kita tunggu-tunggu lah. Ah kecuali nyo haid. Misalnya ibu kok haid, ndak sembahyang rayu lah dah. Sembahyang rayu di masjid, ah tanyolah ibu bila nak haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai permintaan jamaah dua pertemuan terakhir ini menjelang Idul Adha, kita akan bahas tentang kurban. Di pertemuan yang lalu kita bahas tuntunannya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan 37. Maka malam ini kita akan lihat tambahan informasi tentang ketentuan kurban ini dalam hadis-hadis Nabi. Ya, kita akan lihat beberapa ketentuan terkait kurban ini dalam hadis-hadis ya yang ditulis dalam kitab Bulughul Maram. Hadis pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Jundub bin Sufyan. Kata Jundub, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah. Falamma qada salatahu bin nasi, nazara ila ghanamin kad zubihat. Faqala man zabaha qabla salat, falyasbah syatan makanaha wa man lam yakun zabaha falyasbah alasmillah. Jadi kata Jundub bin Sufyan, saya ikut salat Idul Adha bersama Rasulullah. Ketika beliau menyelesaikan salat bersama manusia, Nabi melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Ini baru selesai salat Idul Adha, sudah ada kambing yang sudah disembelih.
Ini baru selesai salat. Maka Nabi berkata, siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka hendaklah dia menyembelih kambing sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka sekarang sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Jadi ada beberapa ketentuan dalam hadis ini. Pertama, penyembelihan hewan kurban itu memang terkait dengan salat Id. Yang belum salat Id maka tidak boleh menyembelih hewan kurbannya. Nah, itulah alasan kenapa sebagian mufasir menjelaskan ya kalimat fasalli li rabbika wanhar, maka kata salli di sana itu maksudnya salat Idul Adha. Karena penyembelihan hewan kurban wanhar terkait dengan salat Idul Adha berdasarkan hadis ini. Itu juga kenapa para ulama memahami hadis, siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekat ke tempat salat kami. Nah, maka maksud jangan mendekat ke tempat salat kami itu, salat itu maksudnya salat Idul Adha. Karena penyembelihan hewan kurban itu terkait dengan salat Idul Adha. Nah, itu pula kenapa ibu-ibu ya tidak perlu mendaftar kurban, cukup bapak saja. Karena nanti ibu-ibu ada haid kan dan tidak salat Id. Nah, kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak kan tidak ada haidnya dan dia salat Id pasti itu. Nah, karena terhubung kurban itu dengan salat Id. Tapi bukan berarti terhalang pula ibu-ibu berkorban ya. Ya artinya ibu-ibu kalau haid misalnya, ibu misalnya haid tetap boleh berkorban ya, asalkan ibu sudah meyakini itu hari nahar dan orang-orang di sekitar ibu sudah melaksanakan salat Id. Itu kenapa salat Id ini Bapak Ibu lebih afdal di lapangan, tidak di masjid. Ya. Kenapa salat Id afdal di lapangan? Supaya ibu-ibu yang haid juga datang mendengarkan khutbah. Jadi kalau di masjid kan ibu-ibu haid tidak bisa datang, tidak bisa masuk masjid. Tapi kalau di lapangan kan semua datang termasuk yang haid. Nah, kalau dia sudah datang ke lapangan, duduk mendengar khutbah, berarti dia sudah dianggap salat Id itu. Maka korbanlah. Nah, jadi Bapak Ibu memang korban ini tidak boleh kalau dia belum salat Id. Bahasa kasarnya, kalau dia belum meyakini itu hari nahar, boleh jadi dia tidak salat Id, tapi dia sudah yakin itu hari nahar dan masyarakat atau orang-orang di tempat dia berkorban itu sudah salat Id di hari itu. Kalau belum salat Id, walaupun itu sudah hari nahar tapi orang belum salat Id, tidak boleh juga disembelih korbannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, tahun ini berpotensi hari raya kita beda. Ada sebagian hari Rabu, ada sebagian hari Kamis. Kalau misalnya satu kelompok itu misalnya 7 orang sapi, itu 7 orang, 6 orang salat Id di hari Rabu, 1 orang salat Id di hari Kamis, maka hewannya tidak boleh disembelih. Kalau disembelih juga, ganti satu kambing untuk yang menyembelih di hari Kamis. Kalau enggak, korbannya enggak sah. Ya, karena dia belum salat Id, dia belum hari nahar, dia baru hari Arafah, hari Rabu itu. Nah, ini tugas Pak Panitia nih. Tolong pastikan semua warga, ya, semua peserta korban salat Idnya serempak. Kalau berbeda salat Idnya, tolong di ya diberikan apa pemberitahuan kepada yang salat Idnya duluan agar bersabar menyembelih ke hari tasyrik. Berarti yang salat Id hari Rabu kalau menyembelih hari Kamis, berarti dia menyembelih di hari tasyrik. Yang salatnya hari Kamis, berarti dia menyembelih di hari nahar. Walaupun kalau itu terjadi nanti, yang menyembelih di hari tasyrik dia sudah kehilangan sunnah korban. Apa kehilangan? Satu, afdalnya penyembelian itu di hari nahar.
Jadi menyembelih korban ini hari nahar yang afdal. Itu maka namanya hari nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Kalau hari tasrik tidak menyembelih leh. Hari tasrik kok hari makan-makan. Itu maka disebut tasrik. Tasrik dari kata suruk. Suruk ini artinya cerah. Maka terbit matahari itu kan cerah. Nah, maka suruk namanya. Jadi hari tasrik itu hari cerah. Kenapa hari tasrik itu hari cerah? Karena kita makan, wajib makan berdosa puasa. Yang kita makan pun daging. Nah, kalau makan daging kan cerah, nak? Kenapa ibu? Kalau makan daging kan berminyak-minyak, nak? Karena lama. Awak kalau banyak makan lama, berkilit badan apa ibu? Tapi kalau makan sayur banyak tu loyo saya betul tu. Tu makanya hari tasrik cerah. Dia makan daging kau wak, berkilit dia apa ibu? Bok kalau makan lama-lama kau berminyak-minyak badan apa ini? Ya, makan daging kau ibu, gembira. Awak kalau makan yang lama kau ibu, makan yang daging kau, itu semangat anak. Kan bergerak anak, semangat adanya. Ya. Makanya apa-apa kalau banyak makan daging hendak onjak-onjak ke raja rumah ibu ya. Macam itulah tu. Jadi memang daging ku berpengaruh pak ke semangat gairah. Hari kita bersemangat, bergairah tu namanya hari tasyrik. Tu maka wajib makan, berdosa puasa. Dan lagi pula kerana makanan tu ibu terasa kegembiraan. Gembira tu cerah. Dah awal gembira aku je makanan. Tapi tu, makin banyak makanan, makin gembira awak. Tapi kau tak ada makanan lah. Kalem aku tu. Tu makanya kalau awak otak-otak, galak-galak, semakin banyak makanan, makin kadang galak. Apa? Tapi kau otak kariam semua di kini kau, aku dah lama lah kau paknya. Lama kau, bubar kau malah. Ya. Ada pak ya? Itu maka hari tasrik namanya. Kita makan-makan, wajib makan. Yang dimakan itu daging, nembak lama-lama, nembak minyak-minyak. Yang membangkitkan semangat, gairah. Itu kenapa hari-hari itu disebut ayamut tasrik namanya. Hari-hari cerah. Ya, yang cerah hari itu. Apa, kalau makan daging kan gembira, Pak. Ya. Dulu kan begini itu, Pak. Dulu lah makan daging itu kan, daging itu kan eksklusif. Enak. Dulu di kampung kalau makan ayam, bertunggu tiga keadaan. Tunggu rayo, atau ayam sakit, atau awak sakit. Baru makan ayam. Ya kan? Rayo lupa, kalau nak sakit ayam tu, kalau nak awak sakit. Tidak tahu sebatang makan ayam itu pak ya. Nah, makan daging korban itu lho, bertunggu rayo korban ke dulu. Baru makan daging korban pak. Itu tak tanggung kadang hati kalau tiba rayu dulu ada aku, tapi sudah tak bayang lah setahun menunggu korban tu. Itu makanya daging korban kau tidak boleh dimasakkan untuk penerima. Yang mentah kasih ke agen kenyo. Bo kalau dimasak mereka kecewanya. Nyo lah teraga makan sup lah setahun, awak paso makan randangnya. Kan kecewanya tu. Ya, suruhnya masak. Ya, itu filosofi itu. Ya, jadi kalau nanti ada yang salat Id di hari Rabu, sebagian salat Id di hari Kamis, kebetulan itu kelompok sapinya sama, maka bersabarlah yang hari Rabu menunda ke hari Kamis penyembelihan. Jadi dia kehilangan ya afdalianya di hari nahar. Karena Nabi itu selalu menyembelih hewan kurban dari nahar. Ya. Tidak ada saya menemukan riwayat Nabi itu menyembelih di hari tasyrik. Selalu dari nahar Nabi menyembelih. Karena begini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu ya hatta yarji. Nabi itu tidak makan di hari raya itu sampai beliau pulang ke rumah, kata Aisyah. Untuk apa Nabi tidak makan di hari raya itu? Liya'kula min udhiyatihi, karena Nabi ingin makan daging hewan kurbannya di pagi itu. Nah, berarti kalau begitu Nabi menyembelih di hari nahar. Karena sunnah memakan daging hewan kurban itu pagi itu, maka disunahkan wa tidak makan pagi itu. Nah, jadi yang menunda makan, yang menahan makan itu dua. Satu peserta kurban, yang tidak peserta kurban tidak usah. Yang peserta kurban saja pak. Kalau tidak peserta kurban tidak usah makan sajalah. Ini yang peserta kurban tunda makan,
kalau peserta kurban dapat dagingnya di pagi itu sebelum waktu duha habis. Kalau Bapak Ibu dapat daging hewan kurban jam sabalih bisa sebelum ya waktu duha habis, maka tunda makan dulu, tunggu daging kurban dulu baru masak baru makan gitu. Awal sore dapat daging kan, makan selesai. Jadi sebenarnya tidak ada puasa di hari itu. Ya bukan puasa yang dimaksud Aisyah itu. Nabi tidak makan, artinya Nabi menahan makan sampai pulang. Ya karena Nabi selalu menyembelih hewan kurban sendiri. Kecuali satu kali saja ketika Ali bin Abi Thalib dikasih tugas mewakili beliau. Nah setelah makanya begini Ibu, Idul Adha ini harus capek Ibu. Makanya namanya Idul Adha. Adha itu dari kata duha. Duha itu terbit matahari. Maka kalau bisa salat Idul Adha itu tabi matahari sembahyang Idul Adha ni. Itu maka Idul Adha nama itu. La tabi matahari sembahyang ni. Supaya capek mendabianya. Kan ayatnya pendek-pendek lah. Sabi sembarabikal ala wa duha. Katubahnya pendek lah. Maka kalau bisa jam 8 tu lah sudah sembahyang Id. Jam 8 tu dah habis, jam 9 dah dapat daging. Dah bisa makan pagi tu. Ya cuma masalahnya dia awak. Awak jam 8 baru ke berkumpul baru. Alah berkumpul minta sumbang lo, gak ampek kati diang lo baru. Alah jam 9 mulai sumayang. Abeko jam 10 sudah ketubah panjang lo. Atau sudah sumayang pulang lo dulu. Tu baru bimbang lo balik cik-cik. Abino ke dapat daging tu. Ini kok yang paling rancak tu, Ibu. Salat Id itu tidak ada yang pulang. Pulang tu malah membawa daging sekantong surang. Baru pulang. Itu sunnahnya, Ibu. Itu makanya tidak boleh mendabi sebelum salat. Kok sebelum salat orang belum berkumpul lagi? Itu filosofinya mendabi aku setelah salat. Begitu selesai salat, dabi langsung jangan orang pulang lo dulu. Ah, tunggu daging tu sama-sama. Ha? Iyo bajunya rancak. Iyo bakal kan tugas ada pakai rajo. Dah buka dah bawa kalau baju ganti bagai. Inyo keramaian itu, keakraban itu. Tunggu daging tu sama-sama. Tu baru buat pulang masak makan. Itu yang paling afdal tu pak. Cuma kebiasaan kau dapat payah mau banyak. Awak kalau semayang rayo kau lah jam 9 baru mulai. Kadang lah jam 9:30 paling capek. Tak ada salahnya. Kenapa tak bisa kita solat ada jam 7 tu pak ibu? Apa salahnya? Jam 7 itu sembahyang Id lah. Karena salat Id itu kalau la tabi matahari lah salat lah kena namanya adha duha. Iya. Ya kalau bisa sudah sembahyang subuh itu dosa pulang lah. Ya kan tadi dah ikam makan lah. Ini menunda makan lah. Ya kan dah makan pagi itu. Memang sangat jauh dah makan pagi itu kan. Itu kemangannya pulang lah. Tak kena pergi apa-apa, tiba di rumah rumah. Macam mana duduk sih, kau nunggu semaya? Jam 7 mulai salat ni. Nyoma kok terlambat-terlambat sembahyang Idul Adha kau, dek menunggu-nunggu orang. Orang yang terlambat, tapi nyoma tahu kali tunggu. Cuma lah yang tunggu nyoma. Coba pesawat, bapak tak ada orang terlambat ke bandara apa ibu? Karena pesawat apa dah menunggu awak kan? Terlambat-terlambat, saya aja pakai rakit, pakai tabang saja ni. Coba itu ada orang semayang dari rayu itu. Terlambat, ya sudah lah ada semayang. Iya. Kan dia nyo tahu kali nanti itu. Nyo tahu kali tunggu itu makanya lambat-lambat di rumah. Agi tahu ke warga, kita salat Idul Adha jam 7. Titik. Apapun yang terjadi, berapapun banyak yang datang salat Id jam 7. Orang yang itu dah terlambatnya itu. Sama aja kan aja pesawat. Pesawat kan tak pernah menunda keberangkatan kalau memanglah siap. Tak kena tunggu. Penumpang sedang di jalan. Lu tunggu. Tak kado cerita lah pak. Aduh tunggunya tu. Atau maka orang takut terlambat rumah ke bandara tu. Sistem tunggu kau tak ada lah. Tak ada sistem tunggu lah. Kenapa tak bisa kita salat begitu? Supaya kita tak kehilangan sunnah-sunnah kurban. Bapak ibu. Tahan makan pagi itu dulu. Jam 7 selesai salat. Jam 8 sembelih. Jam 9 ada pit daging itu mah. Masak dulu sama-sama. Makan pagi peserta kurban itu. Bisa kan?
Makanya namanya Idul Adha. Adha aku pagi waktu duha. Tak waktu guru sore Idul Adha. Kalau pagi itu Idul Adha. Termasuk berkorban itu pagi. Itu makanya hewan kurban disebut udhiyah. Dari kata adha juga itu. Udhiyah itu. Sembilan pagi. Itu rahasianya Nabi tak makan pagi itu tuh. Karena Nabi selalu makan hewan kurban di pagi itu. Sarapan pagi Nabi itu hewan kurban beliau. Atau maka Nabi itu tidak jawi korbannya, tidak unta, tidak kambing, apa domba. Kalau domba aku surang-surang, surang semayang lebih leh, surang semayang lebih leh. Sebenarnya Bapak kalau mengurus korban surang-surang, tidak pakai panitia, gampang. Yang salat hari Rabu lebih leh surang. Ya tak? Yang salat hari Kamis lebih leh surang. Ini hewan kurban kok tidak masih yang paling afdal Bapak Ibu, hewan kurban kok urus dewak surang-surang. Ia ya, mendaki dah lo ke pantai itu. Ya. Dia pemalih saya tu. Awak kan ingin sanang saya, gua bayar 2.5 juta tu cilik cilik saya boleh. Harus korban tu bali surang, dabi surang, ambil daging surang, urus surang, antan surang. Ia ya, tujuan korban kau, Pak Ibu mengakrabkan awak. Ambo dak belok jauh tetangga ambo lo Pak. Ambo ambil daging korban ambo kau tu banten kenyo. Akrab ambo satu balik. Tu tujuan korban kau. Ambo judu sana ambo aduh ndak usapun Pak Ibu. Ambo anten daging ambo ke rumahnya kau. Ah elok ambo balik akrab ambo balik. Itu tujuan korban tu Pak Ibu. Maka korban kau ndak ada urusan jo fakir miskin Pak Ibu, jangan salah paham Pak Ibu ya. Kenapa Kabil dan Habil disuruh berkorban? Kan itu sejarah korban pertama nak. Kenapa Kabil dan Habil berkorban Pak? Karena awal korbanku bermula dari pertengkalan retaknya hubung saudara. Itu awal mula korban tu. Korban diperintahkan bukan karena banyak orang miskin ketika itu. Tidak ada hubungan dengan orang miskin. Jangan Bapak-Ibu kira Kabil berkorban, Habil berkorban dari banyak orang miskin. Malu banyak orang miskin, jadi lu marah udah manusia ketika itu. Lu marah encik deh, mah. Tidak ada hubungan korban dengan orang miskin. Kabil dan Habil makuk disuruh berkorban, dek retak hubungan badu sana. Ah, jo korban merekatkannya balik. Itu makuk kurban akrab karib tu. Jangan Bapak Ibu salah paham. Korban ku untuk orang miskin, ndak. Untuk awak badu sana, badu tangga, badu kakak, bakawan yang anda akrab, selama ku akrabkan jo korban tu. Itu makuk diantan. Sebenarnya Bapak Ibu, kupon dibagi itu orang menjapui kawan itu tidak akrab dan itu tidak substansi korban begitu. Korban itu peserta itu yang mengantarkan ke penerima supaya akrab. Lagi pula kalau orang menjapui ibu yang apa yang perlu beribadah itu orang akan menjapui. Lagi kalau orang menjapui itu kan menyuruh orang jadi pengemis nama itu. Tidak akrab jadinya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kau aduk misalnya nih ya, kau aduk Bapak Ibu kamagi ustad penceramah daging korban, jangan disuruh satu penyapu kamari. Eh, ada je tu Pak. Nya telefon saya Pak, nya WA saya Pak Ustad, kau aduk daging untuk Pak Ustad, dah japui lah kamu saji. Iya. Antan ke rumahnya. Kalau tidak antan, minimal kirim juga cek. Jangan Bapak Ibu suruhnya menjapui. Ini kadang Ustaz kok dek nucawadu dan nyoran dah hati nyucapui jo. Tapi menghina, Bapak Ibu lah menghinanya tu malah merendahkannya tu. Iyalah. Yang afdal tu Bapak Ibu antarkan ke rumahnya supaya terasuk akrab awak. Itu filosofi kurban tu. Makanya saya Bapak Ibu agak sedikit heran kalau ada Ustaz tidak membolehkan kita makan daging kurban tu sama-sama. Sementara orang miskin dapat daging lewatlah makan. Korban kok tidak ada hubungan dengan orang miskin Bapak Ibu. Korban itu mengakrabkan kita. Itu makanya ditunggu orang rami-rami sumayang rayo dulu. Ah, dah bilai, ah bagi lai, daging kenyo sekantong surang. Itu filosofi itu mengakrabkan. Ya. Jadi kalau makan sama-sama, ya tidak apa-apa, makanlah. Jadi sadonya makan itu adalah poskonya bagi untuk orang kaya, untuk orang miskin. Ya kalau untuk makan sama-sama, ya memang itu korban. Kan wakulu minha, baru wa'at imul kani wal mu'tar kemarin kan. Makan dulu, baru bagi sebagian.
Ya, makan sama-sama apa salahnya? Jom makan tu memang akrab baiknya. Tu tujuannya itu. Ya, makanlah dulu. Ya, kalau bisa Bapak Ibu, hari sampai hari tu berkumpul-kumpul makan tu sama-sama. Baik sate sama-sama. Ya kan? Tanggal 10 makan randang lu sama-sama. Tanggal 11 balik makan sate sama-sama. Tanggal 2 balik makan sup sama-sama. Tanggal 3 balik makan dendeng sama-sama. Tanggal 4 balik aku lah tensi dia tu naik ke rumah. Ya. Barat ke pandu ke rumah. Ya bawa itu gunanya. Itu. Nah. Jadi memang keakraban Pak Ibu ya. Jadi filosofi korban itu keakraban. Ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa habis salat baru boleh disembeli. Jadi tapi ini kalau soal apa Bapak Ibu ya, pilihan hari raya itu terserah lah. Saya tidak akan ikut perdebatan itu. Yang pasti yang belum salat Id belum diperbolehkan menyembelih hewan kurbannya. Jadi Bapak Ibu tolong bersabar. Ya, ya paling ya kehilangan sunnahnya saja di hari nahar itu Bapak Ibu yang menyembelih di hari tasrik. Ya, tapi begitu aturannya, tidak boleh menyembelih kalau dia belum salat, kecuali memang dia tidak salat. Punya dah sembahyang loh. Ditunggu ya tahun wisuk lah. Ya tu. Ini kan bisa jadi paknya satu korban babi dah sembahyang ya loh. Ya kan? Ah, kalau misalnya kan bisa jadi itu Pak. Jangan kan sembahyang rayu Pak. Sembahyang wajib sih tidaknya loh. Tidak. Ah, tapi yang satu korban Pak. Dabi ya salah lain. Bila ke sembahyang Pak, ditunggu sembahyang wajib saya tidak lagi sembahyang rayu. Ada dabi ya salah lain. Lagian yang tidak sembahyang itu berkorban tidak lu ada guna lah. Nah kan fasali baru anhar kan. Ini sembahyang tidak lah. Itu korban rajin. Baca dua itu. Ini sembahyang kau pokok. Sama juga orang kau. Ini awak pakaian kau, peci kau korban kau. Ini sembahyang Sarawak. Ini tidak Sarawak lo peci rencak. Ya tu. Peci rencak, Sarawak tidak ada lah. Pakaian dua itu. Ah, rancaknya di Sarawak ada peci. Ya nak? Daripada nyo peci rancak di Sarawak ndak? Ah, sama lah je tu. Lebih rancaknya ada satu korban tapi salat. Ya kan? Daripada nyo ndak salat tapi korban cuk tahun. Ya kan ndak ada gunanya itu. Ah, jadi yang ndak sembahyang tu dah biasa lah le. Ya kan kita tunggu-tunggu lah. Ah, kecuali nyo haid. Misalnya ibu ko haid, ndak sembahyang rayu lah dah. Sembahyang rayu di masjid, ah, tanyalah ibu bila nahar ya.